Untuk permasalahan mengangkat telunjuk saat tasyahud, maknanya di sini penanya ingin mengatakan bahwa di beberapa tempat dan ikhwah, di saat dia itu bertasyahud maka dia biasa tidak mengangkat telunjuknya. Kemudian di saat bertasyahud asyhadu alla ilaha illallah baru mengangkat tasyahud. Ini ya pertanyaannya seperti itu. Maka jawabnya, mengangkat telunjuk itu dimulai dari pertama dia duduk bertasyahud. Tidak menunggu setelah tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, maka dia dalam keadaan memberikan telunjuknya mengisyarahkan kepada kiblat. Jadi semenjak Allahu Akbar duduk tasyahud, dalam keadaan tangannya itu menunjuk, bukan menunggu asyhadu alla ilaha illallah baru menunjuk. Dalil-dalilnya telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Zubair, di mana disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi shalah ja'ala qadamahu al-yusra baina faqidihi wa saqihi wa farasa qadamihi al-yumna wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala faqidihi al-yumna wa asyara bi asba'ihi. Ini poin pendalilannya, bahwa dari sahabat Abdullah bin Zubair, dulu Nabi Muhammad SAW di saat duduk tasyahud di dalam salatnya, dia meletakkan telapak kaki kirinya di antara paha dan betis kirinya, dan kaki tangannya di antara paha dan betis kaki kanannya. Dan yang menjadi poin pendalilan disebutkan, dan menyimpan tangan kanan di atas pahanya yang kanan dan memberikan isyarah dengan telunjuknya secara langsung. Dan begitu pun di riwayat Muslim juga dari sahabat yang lain, kalau tadi dari Abdullah ibnu Jubair dan sekarang dari Abdullah ibnu Umar, yang lafadznya pun hampir sama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qa'ada fi tasyahud wada'a yadahul yusra ala rukbatayhi al-yusra wa wada'a yadahul yumna ala rukbatayhi al-yumna wa aqada salasa wa khamsin wa asyara bi sababah. Bahwa dulu kata Ibnu Umar, Nabi jika melaksanakan tasyahud, dia menyimpan tangan kanannya di atas kaki kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, kemudian memberikan isyarah 35. Bagaimana 35? Kata para ulama, 35 seperti ini. Maknanya 5-nya seperti ini 5 dan 3-nya seperti ini 3. 35. Kemudian syahidnya dan poinnya adalah bukan masalah 35, masalah wa asyara bisababihi, dan dia memberikan isyarat dengan telunjuknya. Maka dari dua hadis ini memberikan pendalilan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaksanakan isyarah mulai dari pertama tasyahud. Dan begitu pun dikeluarkan oleh ashabu sunan dari Wa'il ibn Hujr yang lafadznya raaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad khalaqal ibham al-wusta wa rafa'a allati taliha yad'u biha fi tasyahud. Bahwa aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Wa'il ibn Hujr saya sebutkan sekarang yang sahih dikeluarkan ashabu sunan bukan riwayat Muslim, menjelaskan bagaimana riwayat 35 tadi. Disebutkan oleh Wa'il ibn Hujr bahwa Nabi telah melingkarkan jari tengah seperti ini tadi, lingkarkan jari tengah dan jempol dan mengangkat jari telunjuk. Maka ini poin pendalilannya, dia mengangkat dari telunjuk, jari telunjuk dari awal dan berdoa dalam keadaan tasyahud tersebut. Maka dari tiga hadis ini, dari hadis Abdullah ibn Zubair dan dari hadis Abdullah ibn Umar yang keduanya diriwayat Muslim, dan dari hadis ashabu sunan yang dari sahabat Wa'il ibn Hujr, semuanya sama mengabarkan bahwa Nabi mengangkat telunjuknya semenjak tasyahud dari awal. Adapun mereka orang yang mengatakan kita mengangkat telunjuk di saat tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, tidak ada dalilnya karena ibadah ini butuh kepada dalil. Maka kita mengikuti dalil-dalil yang sahih, kesimpulannya kita tasyahud di saat kita langsung duduk Allahu Akbar tasyahud, maka langsung membuat seperti ini, seperti gerakan 35 tadi, di mana jari tengah melingkar dengan jempol dan yang lainnya menggenggam dan telunjuknya mengarah kepada kiblat. Maka inilah yang bisa kita jawab.